Dan selanjutnya ini ada cerita dari Ibnu Jamil. Karena dia sibuk banget kan di dunia entertainment, dia ini sempat diprotes sama putranya. Oh iya. Terus bagaimana Ibnu membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaannya? Bukan rahasia lagi bila seorang selebriti biasanya memiliki jadwal yang sangat padat hingga terkadang tidak ada waktu tersisa untuk dirinya sendiri. Lalu sebagai seorang entertainer yang sibuk bekerja sebagai pemain sinetron, bintang film, serta presenter olahraga, bagaimanakah seorang Ibnu Jamil membagi waktu dengan keluarga kecilnya? So far, ya itu resiko dan juga itu mungkin pilihan yang mana prioritas di situ ya harus saya jalanin. Karena saya ingin juga nggak pengen disebut nggak profesional apa segala macam. Jadi memang begitu saya mengambil sebuah proyek atau kerjaan, saya harus total untuk mengerjakan hal tersebut. Tapi ketika saya tidak mengambil hal tersebut, ya saya utamakan total tentunya buat keluarga. Meskipun sudah berusaha membagi waktu sebaik mungkin antara pekerjaan dan keluarga, Ibnu Jamil mengaku rupanya sang anak sempat tidak menyukai pekerjaan yang digelutinya ini. Awalnya sih dia agak sedikit kayak tidak menerima ya, dalam artian kalau misalnya saya lagi pergi terus ada yang minta foto atau mungkin ada yang lagi kayak gini apa wawancara apa, dia tuh udah apa sih ayo dong, dia tuh pengennya sama dia aja, apa nggak boleh itu orang tuanya atau ayahnya itu diribetin sama urusan-urusan gitu kalau lagi jalan sama dia ya. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang dia sudah mulai mengerti, paling cuma yang udah mulai udah gitu aja, itu tanda protes dia ya, mau tidak mau saya juga harus hormatin anak saya, udah cukup ya kayak gitu untuk memotong pembicaraan tersebut kayak gitu. Well, sebagai seorang ayah ternyata Ibnu Jamil memiliki cara tersendiri untuk mendekatkan dirinya dengan sang anak. Lalu apa yang biasa dilakukannya untuk mengisi waktu kebersamaan dengan putranya tersebut? Biasanya quality time itu bisa olahraga, saya bisa olahraga bareng, main bola bareng. Saya bisa pergi keluar nonton, makan. Terus juga gak harus kita pergi keluar, kadang di rumah juga sambil ngerjain Kumon. Kita bisa sambil berinteraksi sama anak saya, bisa sambil quality time. Kita bisa sambil bermain perang-perangan di rumah, main robot-robotan. Itu merupakan quality time yang paling efektif dan paling saya sukai. Sedangkan untuk mendidik dan membentuk karakter anaknya, Ibnu Jamil sengaja menanamkan nilai-nilai sportivitas yang dianggapnya sangat penting bagi masa depan sang anak. Saya ajarkan gimana caranya dia tidak malu-malu untuk bertemu atau berbicara di depan orang banyak. Dan saya juga mengajarkan si anak ini untuk mempunyai jiwa yang sportif. Makanya saya ajak untuk lebih banyak berolahraga ketika bersama saya. Dan alhamdulillah si anak juga suka banget ini, anak saya, dengan yang namanya sepak bola dan olahraga. Renang juga dia gelutin sekarang, lagi latihan. Jadi kalau anak suka sama olahraga, insya Allah mudah-mudahan biasanya dia punya jiwa yang sportif. Dia bisa menerima kekalahan, dia bisa menerima kemenangan juga. Udah pasti otomatis kalau menerima kemenangan sih. Tapi yang jelas dia tahu titik lemahnya dan dia bisa, biasanya dia mau belajar lagi. Karena orang yang suka olahraga biasanya daya kompetisinya tuh sangat tinggi dan itu yang saya perlukan untuk menunjang nanti di masa depannya. Kalau itu cara Ibnu Jamil mendidik dan mendekatkan dirinya dengan sang anak, bagaimana dengan Anda, good people?